Ular 7 meter tewaskan remaja di Sulawesi Tenggara. Begini ceritanya. Sebuah berita mengejutkan sekaligus mengerikan terjadi di hutan Gunung Kaha, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Alfian, 16 tahun, tewas akibat lilitan ular piton sepanjang 7 meter pada hari Minggu, 14 Juni. Menurut sejumlah saksi di lokasi kejadian, awalnya Alfian bersama 4 orang rekannya mendatangi lokasi air terjun di wilayah itu. Keempatnya, Andi Robin, Segal Arifki, Saldi, dan Syahrul. Air terjun berjarak sekitar 3 km dari pemukiman warga. Keempatnya berjalan kaki melewati semak belukar dan hutan. Saat itu, Alfian berjalan paling depan, terpisah sekitar 10 meter dari keempatnya. Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong. Rekan-rekannya langsung datang menghampiri. Rekan korban, Andi Robin, mengatakan, korban berteriak keras dari balik semak-semak. Saat dihampiri, ternyata seekor ular besar sudah menggigit paha pelajar SMP itu. Kata Robin, ekornya melilit pada bagian kepala. Di situ saya lihat kawan saya sudah berteriak dan kita berusaha selamatkan. Saat itu Robin dan Segal Rifki langsung bergerak berusaha melepas gigitan ular. Namun keduanya merasakan lilitan ular piton makin erat. Ujar Robin, saya tarik ekor ular tapi keras sekali dia menggigit dan melilit. Saat itu, Segal Rifki langsung memukul kepala ular dengan batu. Saat gigitan ular terlepas, ternyata piton berbalik menyerang Segal Rifki. Kata Segal, tanganku digigit sama ular itu. Ular piton yang mengamuk menyebabkan mereka menghindar dan menunggu pertolongan. Saat itu, seorang rekan korban langsung berlari ke perkampungan dan meminta bantuan. Kapolsek Rumbia, Ibtu Muhammad Nur Sultan mengatakan, saat ini pihaknya sudah mengantar korban dan dipulangkan ke rumahnya. Menurut Ibtu Muhammad Nur, kami sudah meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi. Kata mereka, memang akan pergi mencari air terjun di wilayah itu. Dia mengatakan lokasi tempat kejadian perkara ditumbuhi semak belukar. Namun, warga tak pernah menjadikan lokasi itu sebagai tempat wisata. Muhammad Nur berkata, tidak pernah dijadikan lokasi wisata sepengetahuan kami. Diketahui, gigitan ular piton yang memakan korban manusia di wilayah itu baru terjadi pertama kali. Umumnya, wilayah Bombana sering terjadi laporan adanya warga yang berhadapan dengan buaya muara. Jadi, begitulah ceritanya. Subscribe untuk cerita-cerita menarik berikutnya.